Gol 4 titik top skor. Oke, lurus. Kedua kesempatan lurus. Oke, penghormatan panitia penonton. Oke. Jalan. Yes. Ura! Ura! Mana? Ayo 5 juta yuk. 5 juta. Apa sih dah ni becak pun kuat-kuat bah. Sakit bah tangan lu. Oke, tempat kau bola. Oke, semangat, supaya betul. Ini targetnya juara lah itu. Targetnya juara nih. Herang. Gelah Herang memakai kostum biru bercelana hitam berkaus kaki hitam. Ya, inilah perebutan tempat ketiga saudara di turnamen Avatar yang ketiga di tahun 2002 Desa Bancol Kabupaten Sungai Tebelian. Dan kami ucapkan selamat datang kepada rombongan Bapak Camat Kecamatan Sungai Tebelian yang telah hadir untuk turut serta menyaksikan jalannya partai grand final di turnamen Avatar Bancol ini. Ya. Kita alihkan pandangan mata kita ke tengah lapangan tentunya yang telah berlangsung pertandingan untuk perebutan ketiga yaitu Galah Herang. Aku untuk tampal monitor ya kena dipajak boleh dibayar. Aku digoncang spanduk Pak. Yang tampal. Ya kali ini saudara meleng, masih meleng bedek saja. ML. Kami. Ya kali ini masih bola keluar lapangan, lebaran ke dalam. Ada Ari Rahmana di sana. Dan saudara meleng kali ini ya, lemparkan saudara meleng kali. Stop bola saja. Masih ya kutak-katik sebentar saudara meleng. Iya, pendek saja umpannya namun kandas dari saudara Iwan. Iwan pendek saja kepada Ambang. Sodorkan umpan ke depan namun ya masih dikejar kali ini oleh saudara Dayat. Ya, kuasai Dayat di bayang-bayang saudara bangun dan bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk CS FC. Ya ada Rian Ciku kali ini. Rian Ciku nomor 25 kali ini pendek saja ke belakang. Ada siapa gerangan di sana nomor 21. Ya sodorkan umpan ke tengah. Ada Urai Anan. Urai Anan kepada Supran. Supran sodorkan ke samping. Ada ya saudara Eno kali ini. Eno masih kuasai bola di bayang-bayang luar area Rahmana. Sodorkan umpan. Oh namun masih ya membentur kaki saudara Dendi hingga menyebabkan tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk Galah Herang dari Sintang. Ada kapten di sana yaitu saudara Supran yang akan lakukan tendangan pojok. Ya, saudara beberapa pemain berkumpul di jantung pertahanan JSFC. Terpasang kali ini sekilut bundar. Ini lapan sudah, oh, hampir saja, masuk rupanya saudara. Ya, gol pertama tercipta. Ya, ada Urai Anan yang melesatkan bola ke jala gawang dari saudara Jimmy. Kami dari pemain. Iya, 1-0 kali ini untuk Galah Herang di menit-menit awal babak pertama. Ya. Ayo main lepas ya, lepas. Ya kali ini Rudi Andreas pendek saja kepada saudara Fadli. Fadli pendek saja kepada ada Bram. Bram ya lakukan umpan crossing. Siapa disuruh ada TV Junior. TV Junior kali ini di bayang-bayang saudara Baba. Masih TV Junior ya. Gutak-gatik sebentar lakukan umpan crossing. Oh membentur kali ini saudara Baba. Datang kembali serangan lewat kaki saudara Bram. Berebut bola dengan saudara Ambang. Masih Ambang kuasai. Ada Bram di sana berebut bola.
Ya, pendek saja kali ini ada Bayu. Bayu kepada Iwan. Iwan ada saudara Rian Ciko datang membantu. Ya, nomor punggung 27 ada saudara Geri. Geri masih sodorkan bantu Rosing. Aduh, seperti kali ini masih ada mula suruh bangun. Bangun lakukan tendangan langsung. Apa yang terjadi? Oh, manis sekali. Ya, tendangan LDR atau jarak jauh dari saudara Bangun mengecoh gawang saudara Jimmy. Ya, dengan demikian menambah pundi gol untuk Gala Herang menjadi 2-0 saudara. Ya, gol yang pertama dicetak oleh saudara Urayanan dan yang kedua oleh saudara Bangun Permadi. Dan kali ini ya mencoba bangkit untuk membangun serangan lewat kaki saudara Bram. Kali ini Bram masih kuasai, kemana bola dirahkan, umpan kerasi ke depan, ada ya saudara Wadli Fandi di sana. Masih Fandi kuasai bola, ya sodorkan umpan ke tengah saja, ada akhir. Oh, sayang sekali sepakannya masih melambung jauh di atas mister gawang dari Gala Herang saudara Andre. Dan hanya terjadi tendangan penjuru rupanya untuk JSFC. Ada saudara Rian Ciko kali ini, ya, yang akan melakukan servisnya. Ya, Rian Ciko kali ini sodorkan umpan ke tengah lapangan. Ada siapa gerakan di sana? Di heading saya ada saudara Iwan. Iwan masih ada Bayu. Bayu kali ini kembali ada Bangun. Bangun kepada Dayat kali ini. Ya, umpan ke depan. Namun tidak ada kawan di sana. Ya, kali ini hanya mengutukkan tendangan gawang saja untuk Gala Herang. Ya, sementara di babak pertama unggul cepat Gala Herang 2-0, tertinggal JSFC. Kali ini Surabaya akan lakukan tendangan gawang. Ya, lakukan saja ke tengah, siapa yang tuju? Ada Pandi di sana. Ya, Pandi masih dikuasai bola. Kali ini masih sodorkan umpan kepada Ari Rahmana. Ari Rahmana terus menyisir ke sektor sebelah kanan. Bayang-bayang abang masih lolos. Kali ini Ari Rahmana kembali ke belakang. Ada Pandi, sodorkan umpan ke lapangan. Ada Toalang. Kali ini Dayat kembali, ya, berebut bola dengan Tora Bangun. Setelah adalah Geri, masih kali ini Geri kuasai bola. Ya, sodorkan umpan kepada ada Tibi Junior kali ini. Di bayang-bayang Surabaya masih Tibi. Ya, kemana bola diarahkan? Oh, dicuri saja kali ini, masih dikuasai TV. Ya, kutakan bayang-bayang masih ada saudara Bayu. Sodorkan umpan ke depan mulut gawang. Oh, apa yang terjadi? Masih bola ribun namun masih bisa diselamatkan. Dan kali ini Andre ya lakukan tendangan ke tengah. Ada Bangun di sana yang dituju. Namun lebih dekat dengan saudara Dendi. Kali ini Rian Ciko kepada Bram. Ya, Bram kali ini sodorkan umpan pendek saja ke belakang. Ada saudara Meleng kali ini. Ya, Meleng kepada Pandi. Pandi, ya, masih dikuasai Pandi. Oh, tendangannya melintir ke lisur Pandi. Ada saudara Rudy Andreas. Rudy Andreas masih pada saudara Pandi. Masih Pandi, ya, sodorkan umpan ke tengah lapangan. Ada TV Junior kali ini. Apa yang akan dilakukan oleh saudara TV? Masih, ya, kontrol bola kali ini. Bayang-bayang oleh saudara Supan. Ada Bram kali ini. Bram, oh, dicuri saja oleh saudara Ambang. Sodorkan umpan ke saudara Bangun. Bangun pendek saja. Ada Dayat membantu kali ini. Kembali ada Rian Ciko. Ya, bola belum keluar. Ya, lincah-lincah dribbling yang sangat baik oleh saudara Rian Ciko. Sodorkan umpan ke depan. Apa yang terjadi? Oh, ya, bola. Oh, masih belum keluar lawan. Ada Pandi di sana. Ya, menguasai bola kali ini. Umpan ke tengah lapangan. Di heading saja. Tembakan first time dari saudara Dayat masih kurang sempurna. Ya, kali ini woi. Ya, kali ini masih ada Bayu. Ya, Bayu kali ini pendek saja kepada saudara Angga. Angga back pass kepada saudara Amba. Bayu kembali, Bayu di heading saja. Ada Geri. Geri kembali ke depan. Ada Tibi Junior. Tibi Junior bayang-bayang untuk Alang kali ini. Ya, Alang disapu saja kembali. Ya, serangan datang lewat kaki saudara Dayat. Dayat pendek saja kepada saudara Bram. Ya, masih Bram lakukan umpan ke depan. Ada Bayu di sana. Bangun kali ini, ya, kembali melakukan serangan balik lewat kaki saudara Iwan. Iwan masih dibayang-bayang ada Bram. Ya, dicuri oleh saudara Bram. Kali ini Rian Ciko yang kuasai bola. Ya, manis sekali gerakan yang begitu. Ya, atletis dari saudara Rian Ciko. Iya, cantik sekali. Ya, umpan-umpan pendek yang diberikan kali ini oleh anak-anak JSFC. Ada saudara Fandi. Fandi sodorkan umpan terobosan. Ada TV Junior. Apa yang terjadi? Namun lebih dekat dengan penjaga gawang saudara Andre. Iya, masih Andre menguasai bola sepenuhnya.
Sementara kedudukan di babak pertama masih 2-0. Ya, yang dicetak oleh Ray Anan dan saudara Bangun Permadi kali ini masih ya goalkeeper penjaga gawang dari Galah Herang menimang-nimang bola, lakukan tendangan melambung jauh di angkasa, ada Bangun di bayang-bayang saudara Dayat dan bola keluar lapangan. Lebaran ke dalam untuk JSFC. Ya, kali ini throw in atau lebaran ke dalam akan dilakukan oleh pemain JSFC. Ya, ada saudara Dayat, sang kapten back sayap yang terus ya membantu serangan dan bola dihalau saja oleh saudara Iwan. Kali ini masih dikasih, ada Dendi di sana. Dendi, oh kali ini, oh dikasih Urayanan kali ini. Apa yang terjadi? Namun ada Meleng di sana. Bangun kali ini lolos. Ada Baba, Baba berduel dengan Rian Ciko kali ini. Rian Ciko ya, si kecil nan lincah. Tantek saja bola. Ada ini TV Junior sodorkan umpan kepada Rudi Andreas, namun dihalau saja oleh Toa Alang. Ya, bola dibiarkan saja ya, karena memang dipasang perangkap beset dari JSF kembali ya, lewat kaki saudara Dendi kali ini. Dendi masih lihat-lihat kawannya, sodorkan umpan ke depan. Pada siapa gerangan dia, masih ya dikejarnya bola, belum keluar. Pada Bram kali ini, ya Bram yang ikut turun untuk menyambut bola. Umpan crossing kepada TV, di heading saja Baba kembali kali ini. Rian Ciku masih, ya dibayang-bayang oleh saudara Ambang, masih Rian Ciku ya. Santik saja, ada Ari Rahmana maksudnya, namun kandas kali ini di kaki Iwan. Iwan, ada Rian Ciku kembali, dicuri saja, dihalau oleh Toa Alang. Ada Bram kali ini, ya Supran sang kapten dari Galah Herang, sodorkan umpan ke tengah, ada Bangun. Iya, dihalau saja oleh Dayat, kembali datang serangan lewat kaki saudara Iwan. Oh, namun kandas kali ini di kaki Dendi. Dendi kembali, ada Angga. Angga kepada Supran. Iya, lakukan umpan menyisir dari selu kiri. Dihalau saja oleh saudara Meleng. Dan kini bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Galah Herang. Ada saudara Supran. Ya, Supran kali ini kepada saudara Iwan. Iwan masih kuasai bola, sodorkan umpan ke tengah. Ada Ambang kali ini, dihalau saja oleh saudara Gary. Kembali Baba ya dengan saudara TV Junior berebut bola. Masih Baba kuasai bola. Apa yang terjadi? Bola keluar lapangan. Pendek saja kepada saudara Rian Ciku kali ini. Rian Ciku umpan crossing melambung. Ada saudara Bram. Ya, Bram masih kuasai bola dengan tenangnya kali ini. Kuasai bola Bram, Ari Rahmana. Ari Rahmana masih ada. Bram membantu Harry kali ini. Ada Rudi Andreas kepada TV. Oh, masih bisa dihalau oleh saudara Toa Alang. Hanya membutuhkan ya lebaran ke dalam kali ini. Kembali ada Ari Rahmana. Ari Rahmana lakukan umpan shooting. Ada Pandi. Sayang sekali. Ya, saudara Pandi telah terperangkap offside saudara. Ya, kali ini tendangan untuk Galah Herang. Ya, free kick atau tendangan bebas ada saudara Bayu. Bayu kali ini lakukan tendangan, mana boleh diarahkan. Ada ya Dendi kali ini, di heading saja Dendi, bola keluar lapangan. Lebar ke dalam untuk Galah Herang. Ya, kali ini lemparan Galah Herang, ada Angga. Angga kepada siapa? Ada Bangun. Ya, Bangun dengan Gary kali ini. Oh, lolos kali ini Dendi. Dendi pendek saja kepada saudara Rian Ciku. Rian Ciku umpatkan kepada saudara Dayat kali ini. Ya, dari sektor sebelah kiri. Kontrol bola yang kurang sempurna saudara Dayat hingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam, ada Ambang. Ambang kepada saudara Bangun. Ya, Bangun kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sayang sekali heading seorang Urai Anan masih melenceng di sisi kiri gawang dari Azora Jimmy. Hanya membutuhkan dengan gawang saja. Ya, lakukan tendangan. Kemana bola diarahkan, ada Iwan. Iwan kepada Angga kali ini, sodorkan umpan ke depan. Namun kandas kali ini ada Ari Rahmana. Ari Rahmana kepada saudara Meleng kali ini. Masih ya Meleng kuasai bola. Kemana boleh diarahkan, ada Bram kali ini. Ya, Bram masih kuasai bola. Dribbling pendek kepada Meleng kembali. Masih Meleng. Ya,
Lihat-lihat kawannya, pendek kembali, ada Pandi kali ini. Ya, kembali Pandi mencoba menerawas. Oh, namun kandas kali ini digaing suara Angga. Angga kembali melakukan serangan balik lewat sayap kanan. Ada Urai Anan kali ini. Ya, Urai Anan tertinggal kepada Suruh Bangun membantu serangan namun dihalau Saudara Rakyat. Kali ini, ya, kembali Andrea. Iya kali ini Hari Rahmana yang berposisi di sebelah kiri kali ini masih lakukan ya umpan robot menusuk jantung pertahanan dari Galerang lakukan shooting. Oh, namun masih dihalau Surabaya kali ini. Lakukan tendangan Bayu ada Abram. Abram masih gosip bola. Dibayar bola Surah Supran masih Abram. Ya, kemana bola dirahkan cantik sekali ya. Gocekan gitu yang dilakukan oleh Abram ini. Pendek saja kepada Hari Rahmana. Masih Hari Rahmana ke tengah lapangan ada TV Junior dan bola keluar lapangan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru yang pertama kalinya untuk CSFC dua kalinya. Ya, sepak pojok yang kedua kalinya kali ini di lawan CSFC lakukan sudah ke depan mulut gawang. Oh, pas sekali headingan ya tepat di pelukan penjaga gawang Sura Andre. Ya kali ini Andri. Ya kali ini Heidi stop oleh Saudara Dendi. Dendi ada meleng di sana. Meleng ada Saudara Dayat bermain dengan bola dari Saudara Bangun. Berebut bola kali ini Bangun ya mengejar bola. Masih di bayi-bayi Saudara Dayat. Oh, namun kandas lagi Dayat dan gini. Lemparan ke dalam untuk Galaherang ada Baba. Ya, Baba kali ini kepada siapa gerangan? Ya, di lemparan kita ada Iwan di sana. Namun dicuri saja oleh Saudara Bram kali ini. Bram ada Saudara Vandi. Vandi kali ini masih dicuri kalau Abang langsung ke tendangan. Oh. Tepat dipelukan bisa gawang Saudara Jimmy kali ini ya. Selamatlah kali ini gawang dari Saudara Jimmy. Ya. Dengan tendangan Saudara Ambang masih ada dan Ciko lolos kali ini ada Bayu. Disapu Saudara Bayu kali ini. Iya, apa yang terjadi? Offset Saudara. Ya. Dua pemain Surah Eno dan Bangun terperangkap offside kali ini. Ya, free kick tendangan bebas untuk JSFC kembali ya mencoba ya bangkit bangun serangan ada Surah Bram kali ini. Ya, Bram masih kita dibayangi oleh Urai Anan. Masih Bram melihat-lihat kawannya lakukan umpan ke depan. Halau saja oleh Surah Iwan. Ya, terpaksa yang begitu baik kali ini masih ada Saudara Meleng kali ini. Ya, Meleng masih dikuasai bola. Pendek saja. Ada Surah Pandi. Ya, lolos kali ini Pandi. Masih Pandi, ya berputar-putar dia. Mana bola diarahkan? Iya, lakukan namun membentur kali ini. Kembali kepada Saudara Supran. Supran ada Saudara Rian Ciko. Lakukan umpan kepada TV Junior. Apa yang terjadi? Oh, sayang sekali. Rupa-rupanya Saudara TV masih terperangkap offside. Dan kali ini tendangan akan dilakukan ya oleh Saudara Bayu. Yang ya bertugas sebagai center back rupanya. Ya, Bayu kepada Saudara Bangun kali ini. Bangun ya pendek saja. Ada kawannya di sana Supran. Namun lebih dekat dengan Saudara Gary. Gary kali ini melambung bola ada Rian Ciko dan Baba kali ini. Ya. Ya, manis sekali stop bola yang begitu cantik-cantik saja ada Saudara Ari Rahmana. Ari Rahmana kepada TV Junior. TV Junior banyak baik. Low battery. Please charge. Sodorkan umpan crossing. Ada sama gerangan di sana masih ada Angga. Baba kali ini, iya Rian Ciko kembali datang lewat kaki Saudara TV Junior. Ya TV Junior dibayang-bayang lewat Saudara Baba. Kemana boleh dirahkan, ya kita klik langsungkan umpan. Oh, masih di heading saja ya oleh Tok Alang. Dan kali ini lemparin dalam untuk JSFC. Pendek saja kepada Rian Ciko kembali TV Junior. Ya dibayang-bayang Saudara Bayu. Apa yang terjadi di sana kali ini? Ya, serangan datang lewat kaki Saudara. Low battery, please charge. Power off.
Kurang biasa.
Dan kan nak itu loh pokoknya enggak dapat bola kasih sliding gitu orang itu. Ayo. Apa kasih? Oh, lo kejar apa? Daud, Pak. Bang ini. Passing, Bang, passing. Passing. Enggak.
pelame. Oh iya. Coba penalti nih, penalti. Hai. Hai. Bergandeng main di kubu itu CFC yaitu saudara Rudi Andreas ditarik keluar masuk pemain muda yaitu saudara Mario ya. Ya kali ini saudara TB masih gedek-gedek. Ya masih melewati barisan pertahanan dari Galerang. Ada saudara Zian Rico dan Chico masih ke belakang kali ini lakukan shooting. Oh, masih dikendalikan kali ini. Masih ambil aja. Oh, lakukan shooting namun melambung di atas mistar gawang. Ya kali ini ada Iwan kepada saudara Ambang amun dibayang-bayang oleh Mario kali ini ke depan ada Dandi di sana dikejar kali ini Loro Anai masih Loro Anai iya dibuang saja oleh penjaga gawang saudara Jimmy dan bola keluar lapangan kali ini lemparan ke dalam untuk JSFC ya. Oh dong Galaherang rupanya ada bangun kali ini padanya bergerangan di sana sodorkan umpan ke depan namun melewati mister gawang dari saudara Jimmy ya hanya mengikuti tendangan gawang saja saudara kali ini ada saudara Jimmy ya terpasang bola sudah lakukan tendangan siapa yang dituju di sana ada Abram
ke depan. Ada TV Junior kali ini, masih TV. Oh, namun lebih dekat dengan ya penjaga gawang Tura Andre. Kali ini Andre kuasai bola, lakukan tendangan ke tengah lapangan. Siapa? Ada Rian Ciko kali ini. Masih Rian Ciko terhormat ke bola. Ada saudara Fandi. Fandi masih kuasai bola. Namun kandas kali ini di kaki Bayu. Bayu ada lagi. Mario. Mario lakukan. Oh, namun sepakan kaki Mario masih ya melebar di sisi kanan gawang dari saudara Andri. Ya, hanya tendangan gawang saja. Ya, kali ini masih ada Fadli. Fadli ke depan, ada siapa gerak di sana? Ada. Oh. Iya, masih ingat. Oh, terjatuh dia. Oh, di halo saja oleh Surabaya kali ini. Masih ada ya Rian Ciko. Rian Ciko bermain bola kali ini. Masih ya menang dalam perbuatan Rian Ciko. Kalian umpan crossing. Ada siapa gerakan di sana? Ada. Oh, iya kali ini ada Tommy. Tommy masih ada. Sudorkan umpan crossing kepada Rian Ciko. Kali Rian Ciko masih kosong. Boleh bayi lalu. Apa yang terjadi? Iya. Oh, hampir-hampir saja. Negara, ya. Ya, ada pergantian pemain dari JCFC, yaitu saudara Pandi, saudara Pandi, nomor punggung 14, saudara Pandi keluar, masuk nomor punggung 9, saudara Efer. Ya, Efer masuk. Ya, kali ini driver dimasukkan menggantikan saudara Pandi. Lakukan tendangan ada saudara Ambang kali ini. Masih ada ya Ever kali ini yang pemain yang baru masuk di babak kedua kali ini. Baik melihat Iwan. Iwan ada Angga di sana. Masih ya berkuta di sana. Ada Supran kali ini membantu. Yang balik Ever. Baik melihat saudara Supran. Apa yang terjadi saudara ya? Masih tengah lapangan kembali Rian Ciko kali ini. Rian Ciko masih ya menerobos jantung pertahanan dari Galahera. Apa lakukan sudah? Oh, masih kali ini berjibaku di sana. Ada kali ini kembali. Saturkan namun kandas kali ini dari Boy Supran, sang kapten dari Galahera. Masih dikuasai ada Abraham. Berapa kepada Rian Ciko? Oh, rupanya terlebih dahulu terperangkap offset. Sudah Rian Ciko kali ini free kick atau tendangan bebas untuk Galahera. Kali ini ada Ambang ya yang sekarang turun membantu pertahanan atau defender. Kali ini ada saudara Fadli. Ya, Fadli kuasai bola, umpan pada striker. Ada Mario pendek saja ke tengah lapangan. Ada Rian Ciko kali ini. Ibaik melalui serangan masih Rian Ciko pendek saja ya. Dengan tenangnya Ever kali ini ke tengah lapangan. Ada TV Junior. Apa yang terjadi di sana? Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang. Hingga masih selamatlah kali kiri gawang dari Galaherang yang dikuat oleh Sera Andri. Ya, masih memang bola Sera Andri. Melakukan tendangan ke tengah lapangan. Ada siapa gerangan di sana? Kandas kali ini di kaki Sera Dayat. Dayat ada Mario. Mario pendek saja kepada Sera Bram. Bram masih kuasai bola. Sodorkan umpan ke tengah lapangan. Ada siapa gerangan di sana? Masih belum ya. Offset rupanya masih kali ini Sera Bram. Hampir saja tendangan yang dilakukan ya masih ini tendangan gawang saja. Ada saudara Supran. Oh, Bayu rupanya pada Ever kali ini. Masih kuasai Ever ya, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Bayu bela saudara Ambang kali ini ya terjadi lebaran dalam. Ya.
Ini ada Dayat, Dayat heading saja. Ada siapa gerak di sana? Ada Angga. Oh, Bapak rupanya kembali kepada Dayat. Dayat ya. Kontrol bola ada Iwan kali ini. Berebut dari Mario kali ini. Mario ada sebelah Rian Ciko. Rian tersedurkan. Oh, pot yang terjadi tidak berapa namanya. Oh. Kali ini ada ya, baik dari Gelahirang yang memasang sulit melakukan free kick atau dengan bebas lakukan sudah ke depan. Apa yang terjadi di sana? Ada Bangun, Bangun di bawah oleh Astora Dayat, masih permainkan Bangun, lakukan ya tendangan melambung ke angkasa. Ada duel udara di sana ya, di heading saja kali ini oleh Ari Rahman. Ada Ever dan bola keluar lapangan. Saya tuh malah disitan kan aku. Oh ya, kata semua sih ya. Jadi ini gambarnya kalau di bawah kok. Jelek kan? Enggak, turun enggak, turun enggak. Mereka pura kami kan enggak ketahuan loh. Iya, maksudnya halang-halang gitu lah. Udah di atas tuh merata. Ya, kali ini ada Bram, Bram sodorkan umpan crossing. Ada Fadli di sana. Ya, masih kuasai bola, menyisir terus dari sektor sebelah kiri. Ya, mencoba menusuk jantung pertahanan dari Gelahirang. Mendatar, namun dihalau saja oleh center back atau libero saudara Toalang. Dan bola keluar lapangan. Throw-in kali ini, lemparan ke dalam. Ya, pendek saja kepada suara Bram. Masih Bram, ya, kuasai dengan tenangnya. Kemana bola diarahkan, pendek kembali. Ya, umpan menyisir. Oh, namun tidak terkejar. Dan kali ini keluar lapangan, lemparan ke dalam. Ya, untuk Gelahirang, sementara kedudukan 2-0 untuk Gelahirang yang disetak di babak pertama oleh saudara Urayanan dan saudara Bangun. Dan keluar lapangan kali ini lemparan ke dalam, ada Dayat. Ya, Dayat langsung lemparkan kepada saudara Rian Ciko, namun dihalau saudara Baba. Keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk ke JSFC. Ya, ada Mario, Bram dan saudara Rian Ciko di sana. Ya, ya, kali ini Mario yang lebar pendek saja kepada Rian Ciko. Masih sodorkan umpan ke depan. Ada TV Junior. Apa yang terjadi kali ini? Berbahaya. Namun dicuri saja oleh Zero Eno. Kembali datang lewat kaki Dendi. Dendi kepada Ari Rahmana. Kali ini Ari Rahmana. Ya, manis sekali ya. Gerak tipu yang begitu cantik dilakukan oleh Ari Rahmana. Ada saja. Ada siapa gerak di sana? Oh, kali ini ada Mario. Tommy kembali. Ada Wadli. Masih berdibaku di sana. Apa yang terjadi? Ya, tembakan yang begitu teras, namun belum tepat sasaran, saudara-saudara. Ya, masih selamatlah kali ini gawang dari Gelahirang yang dikawal oleh saudara Andri. Ya, hanya begitu tendangan gawang saja. Kali ini ada Bayu, ya Ambang. Ya, lukan sudah kemana boleh gerakan, ada Bangun di luar lapangan. Ya, kali ini Dayat, Dayat yang melemparkan kepada saudara Mario. Mario, ya, kuasai bola, masih dibayang-bayang oleh saudara Iwan. Masih Mario yang menyisir dari sektor sebelah kiri. Iya, masih kali ini ada Tommy di sana. Tommy di sana dengan siapa gerakan, ada Rian Siku di sana, masih ke tengah lapangan. Ada Fadli, lakukan shooting. Oh, masih ada Eva. Masih melenceng. Dan kali ini hanya mendapatkan tendangan gawang saja untuk Gelahirang, saudara-saudara. Ya, sementara kedudukan masih tertinggal 0-2 dari JSFC. Kembali datang serangan. Oh, ya, bola keluar lapangan, kembali out gawang. Ya, perlu diketahui bahwa setelah pertandingan ini tentunya ya partai yang kita tunggu-tunggu yaitu tim kesayangan kita Avatar Banco akan berhadapan dengan GRC dari Pau Benua, Kecamatan Sepauk. Itulah partai final di turnamen Avatar yang ketiga di tahun 2002 ini. Iya, masih ada Urayanan, pendek saja, ada Wario di sana.
nih, biarkan saja. Ada pergantian pemain, saudara Angga. Saudara Angga nomor punggung 16 keluar, masuk saudara Magasa. Dibuat pakai nyatak biasa sentuh. Pergantian pemain di kubu Galaherang ada Magasa menggantikan saudara Angga. Kali ini masih Rian Ciko ya, berduet dengan saudara TV Junior. Ada Ever namun lebih dekat dengan saudara Magasa dan keluar lapangan. Kali ini lemparan ke dalam untuk JSFC. Ada Adi Rahmana. Adi Rahmana berhasil bergerak ke tengah lapangan. Ada Wali di sana berebut dulu dan tolong. Masih ada Magasa membayang-bayang ya saudara. Iya, kali ini keluar lapangan lemparan ke dalam untuk JSFC. Ya, disambut kali ini Rian Ciko. Rian Ciko ya, pemain yang kecil lidah di kubu JSFC ini umpankan ke tengah. Ada Mario, namun diheading saja kembali. Mario posisi bola disodorkan back pass. Ada saudara Dayat. Dayat yang kirinya kepada siapa gerak, ada Tommy di sana. Namun terjadi salah pengertian rupanya. Kali ini ada Iwan. Iwan ke samping, ada Baba lolos. Dan kali ini TV kuasai bola. Masih TV ya. Kutak-katik ada Mario. Mario ya, umpan crossing ke tengah. Ada Fadli di sana. Dikejar kali ini TV Junior. Namun tidak mampu mengejar laju bola yang begitu deras. Hingga hanya mengembangkan tendangan gawang saja saudara. Ya, dudukan masih tetap 2-0 di babak kedua ini. Tertinggal JSFC dari Galaherang. Ya kali ini ya, penjaga Bang Tura Andri masang bola. Laguan tendangan Surabaya ke tengah lapangan. Ada Urai Anan di heading, ada Bram. Bram lolos kali ini, masih dikuasai sodorkan. Masih ada saudara Eno. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini ya, untuk Galaherang ada Magasa. Magasa pendek saja kepada Surah Supran. Kali ini masih sang kapten dari Galaherang. Ya, kutak-katik sodorkan umpan melambung jauh. Ada siapa gerak di sana? Ada Iwan rupanya. Oh, rupanya Iwan terperangkap offside. Kali ini kembali Dendi. Dendi kepada Surah Tommy. Kali ini masih Tommy. Ya, masih bola dari sektor sebelah kiri. Ke tengah ada Mario. Mario ya, masih ke belakang lagi kepada Bram. Bram sodorkan ke tengah. Ada Ever kali ini. Ever dia sodorkan umpan ke depan. Ada TV di sana. Di heading saja oleh Tawalang kali ini. Ada Magasa. Magasa kepada Sarah Eno. Dicuri saja kali ini. Ya, intercept yang begitu bagus. Dihalau kali ini. Masih ada. Oh, ya Supran terjatuh kali ini. Ada Eno. Eno yang posisi boleh sodorkan umpan ke depan. Oh, lolos kali ini. Ada Uraya. Iya, dengan demikian ya 3-0 untuk Galaherang. Kali ini Urai Anan kembali ya menggetarkan jala gawang dari JSFC yang dikawal oleh saudara Jimmy. Ya, dengan demikian kedudukan berubah menjadi 3-0 saudara. Ona aman aku nunggu kamu. Kencang benar, nanti wasit tidak dengar. Wasit tidak dengar, kencang benar. Oh, dah, wasit. Sudah tiga. Ya, PLN telah hidup kembali. Kembali pandangan mata ke tengah lapangan kembali ya, ada saudara Andri. Iya, lakukan saudara Andri. Ada Bram.
pada ambang, dibuang saja bola keluar lapangan. Ya, bola. Dayat normal. Iya, masih terhalang kali ini. Ada Ever. Ever masih kuasai bola pendek saja. Ever kepada Sir Mario. Mario, iya, kembali kepada Ever. Masih di bayang-bayang area ambang dan bola keluar lapangan. Kali ini lemparan ke dalam. Oh, masih dikuasai ada Rian Ciko. Rian Ciko kepada Adi Rahmana. Namun ada Toalang masih berhubung dengan Adi Rahmana kali ini. Masih ya di bayang-bayang Toalang dan keluar lapangan. Ada pergantian pemain. Oh. Ya, masih lemparan dalam ada Bayu. Bayu Rian Ciko kali ini. Rian Ciko kepada siapa gerakan? Dihalau saja oleh Magasa. Magasa. Pada Mario. Ayo. Ayo ikuti saja Mario, terjatuh. Ada pergantian pemain dari JSFC, saudara Dayat. Dayat nomor punggung 4 keluar, masuk saudara Adur. Iya. Adur nomor punggung 30 menggantikan Dayat. Ya, dan peran kapten kali ini diserahkan kepada saudara Dendi. Ya. Dan pergantian pemain dari Galaherang, Toalang, Toalang keluar, masuk saudara Mehmet. Ya, Toalang keluar. Ya, kembali kita ke tengah lapangan. Ya, kali ini JSFC lakukan servis ke depan mulut gawang. Oh, melambung kali ini masih diperebutkan antara ya ada Sebra Ever kali ini. Kembali ada Supran. Supran melambung tinggi kali ini kepada Mario. Mario dengan saudara Iwan berebut bola masih bertipe ke Supran. Umpan mendatar kepada Urai Anan. Centek saja Urai Anan. Oh, ada Eno masih kali ini adu sprint. Ya, 2-3 pemain kali ini masih Eno khususnya dibayangi oleh saudara Fadli. Ya, terjadi pelanggaran kecil rupanya saudara Adi Rahmana. Ya, kali ini sang kapten ada Supran dari Galaherang yang akan melakukan tendangan bebas ataupun free kick. Ya, sementara kedudukan 3-0 saudara-saudara. Masih ada Eno dan Supran. Ya, siapa gerangan yang melakukan servis dari oh ya berparisi lakukan syuting manis sekali ada penggerangan sontekan dari saudara Iwan belum sempurna dan kali ini kembali datang lewat ke TV Junior. TV Junior ada ya dan tapi kali ini masih ada Bram ke depan manis sekali lolos kali ini ada saudara Ever yang overlapping kali ini di sebelah kiri dan bola keluar lapangan lemparan ke dalam kembali untuk ke Galaherang. Ada siapa gerangan di sana? Ya Regasa sebenarnya ya, yang bertukar posisi di sebelah kanan. Ada bangun di bayang-bayang kali ini ke tengah lapangan. Ada Mario Urai Anan pelan saja sodorkan umpan terobosan kepada suara Eno dikejar Eno namun ya begitu derasnya bola ke sisi lapangan dan kali ini lemparan ke dalam ada Dendi kali ini ya. Sang kapten yang menggantikan saudara Dayat pendek saja kepada saudara Bram ya Bram kali ini umpan crossing ada saudara Ever kali ini masih Ever ya masih bola lakukan umpan terobosan namun kandas kali ini di kaki ada bangun ke tengah lapangan disambut sang kapten Supran namun ada Bram ya Urai Anan ke tengah lapangan ada bangun kembali sedurkan umpan ke depan apa yang terjadi di sana bukan umpan offside oi selamatlah kali ini gawang dari saudara Jimmy dan kali ini kembali ada Rian Ciko. Oh, saudara bangun setek saudara kepada saudara Ever kali ini. Ya posisi saudara Ever masih di kita katik sebentar lakukan umpan pendek saja kepada saudara Rian Ciko. Ya Rian Ciko
Mana ada Mario masih ada Ari Rahmana kali ini. Ari Rahmana mencoba lewat seorang Mehmet kali ini kembali ke Mario kemana bola diarahkan? Iya, pendek saja kepada saudara Bram. Iya, utak katik dari kaki ke kaki. Iya, serangan yang mulai dibangun dari anak-anak JSFC ini masih dibayang oleh seorang Mehmet. Oh, kali ini ya tercuri oleh seorang Mehmet. Ada kembali Bram, manis sekali. Iya, gocekan seorang Bram. Oh, keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk JSFC. Ya, kali ini seorang Bram ya yang memiliki tubuh ideal atletis di kubu FC JSFC ini. Kali ini ada ya seorang Mehmet. Oh, dibuang saja seorang Bayu. Jadi lemparan ke dalam untuk JSFC masih ya berdua di sana. Kembali datang serangan lewat ke seorang Bram. Masih Bram kali ini ya menusuk ke jantung pertahanan dari Ikalah Herang. Kali ini dibayang-bayang oleh saudara Ambang dan bola keluar lapangan. Kali ini lemparan ke dalam untuk Galaherang kepada sebagian. Ada sang kapten Supran, terjatuh Supran, bukan melakukan pelanggaran. Masih Rian Ciko kali ini menerobos. Oh, disapu bersih oleh saudara Bayu. Dan kali ini bola keluar lapangan ya, lemparan ke dalam untuk JSFC yang sementara ini tertinggal 0-3 saudara oleh Galaherang. Kembali datang serangan lewat kaki seorang Bram. Ya, Bram kali ini masih ya menguasai bola. Ada umpan crossing, siapa yang dituju di sana? Namun tepat ya diperlukan penjaga gawang saudara Andre. Dengan mudahnya kali ini Andre menyergap bola, masih menimang-nimang melakukan tendangan ke tengah lapangan. Ada saudara ya Fadli Ari Rahmana rupanya kepada saudara Baba. Dibiarkan saudara Baba, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Galaherang. Ya, Galaherang kemana bola diserahkan? Ada saudara Supran sang kapten ke tengah lapangan. Kembali kepada saudara Andi. Ada masih dikuasai kepada saudara Ari Rahmana kali ini. Ari Rahmana masih ya berputar ketik sodorkan umpan ke depan. Ada Tibi Junior namun lebih dekat dengan saudara Bayu. Ya, tidak mau mengambil resiko saudara Bayu, bola dibuang saja keluar lapangan. Masih throw in, lemparan ke dalam. Ada saudara Rian Ciko pada ke neropos ke saudara D. Kembali kepada Rian Ciko. Ya, cari ruang tembak. Oh, apa yang terjadi kali ini? Masih Bayu kuasai bola. Kembali ada saudara Tommy di sana. Ya, masih ini. Apa yang terjadi di tepi sana? Saudara tidak nampak dari kami. Dan kali ini bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk JSFC. Iya, ada Rian Ciko di sana. Ever dan di blocking saja bola keluar lapangan. Bersatu, mundur. Ayo kali ini. Oh, dibuang kembali bola dan kini masih akan lakukan lemparan ke dalam untuk ke JSFC kembali. Rian Ciko centurkan ke tengah. Ada siapa gerangan di sana? Namun dicuri kali ini. Ada saudara Mehmet. Iya, Mehmet kali ini lakukan umpan ke depan. Ada Urai Anan kali ini. Urai Anan yang mencetak 2 gol di kubu Galaherang. Ya, dibantu oleh Magasa namun dibuang saja bola keluar lapangan. Iya, Lesur Adur. Dan kali ini lemparan ke dalam ada Magasa. Magasa kepada Urai Anan, heading saja Urai Anan. Kembali datang Iwan. Oh, terlalu panjang mengat kaki saudara Iwan hingga terjadi pelanggaran. Kali ini Bram, ya pendek saja Bram kepada kawannya. Kali ini saudara Bali masih disaturkan umpan kepada saudara Tibi Junior dibayang-bayang oleh saudara Magasa. Saturkan umpan depan, lolos kali ini. Ada Dandi di sana, sayang sekali. Ya, shooting dari saudara Dandi kurang sempurna hingga masih ya melebar di sisi kiri tiang gawang dari saudara Andre. Kali ini ada Mario kepada sebagian. Ada Urai Anan ya masih sendirian kali ini. Ardi Rahmana lakukan big pass kepada saudara Jimmy. Ya, pendek saja kepada kembali Ardi Rahmana. Masih bola lontarkan umpan kepada saudara Bram. Ya, Bram dibayang-bayang oleh saudara Bangun. Sontek saja kepada Mario ya masih pendek kembali kepada saudara Ever. Oh, interface ya. Iya. Iya. Keputusan wasit, iya. Biar ya, tenang dulu. Erno dibeli kartu kuning.
Ya, kali ini free kick atau tendangan bebas untuk JSFC ada saudara Bram. Ya, kali ini masih ada Eno. Eno kepada siapa gerangan di sana, masih berebut bola. Ada Ever dan ya kembali dikuasai penjaga gawang, masih ya bola dengan tenangnya di gawang dikejar oleh saudara Tommy. Ya, masih menimang-nimang sebelum benar kali ini saudara Andri, ya, penjaga gawang dari Galaherang lakukan tendangan ke tengah. Ada Mehmet di sana, namun dibayar oleh saudara Bram, lolos oleh ini Mehmet terus mengincar bola. Iya. Mehmet masih dibayar oleh saudara Bram, ya dicuri kali ini oleh saudara Bram. Iya, berjibaku di sana, lolos kali ini Bram namun lelutan. Ada Iwan membantu kali ini lakukan shooting Iwan ke depan mulut gawang, namun ya lebih dekat di rumah gawang. Kali masih ada saudara Jimmy kepada ada TB Junior. Ya, TB Junior yang terus memborbardir serangan untuk JSFC kali ini. Oh, ya dicurinya kali ini. Ada pergantian pemain, ya saudara TB nomor punggung 8. Ya, saudara TB keluar, masuk saudara Fadil nomor punggung 11. Ya, saudara TB ditarik keluar yang telah ya terus-terusan menyerang dari sektor sebelah kiri untuk bersahwa membobol jala gawang dari saudara Andi. Dan kali ini penggantinya itu saudara Fadil nomor punggung 11. Ya, kali ini akan lakukan tendangan lewat JSFC. Ada saudara Fadli di sana lakukan tendangan manis sekali, servis yang cantik. Oh, sayang headingan dari saudara Ever belum mampu ya mengheading bola ke arah jala gawang dari saudara Andre. Kali ini tendangan ada Bayu ataupun saudara Ambang, ya Ambang yang kini bertukar posisi menjadi defender atau pertahanan. Kali ini kembali datang dari Ragasa ada bangun dicuri saja kali ini oleh saudara Bram. Ya, masih Bram kuasai bola, lolos kali ini Bram pendek saja kepada Ever. Kali ini Ever dibantu oleh Ari Rahmana lakukan umpan crossing. Siapa yang dituju di sana? Oh, penjaga gawang ya terbang menangkap bola kali ini. Selamatlah kali ini gawang dari Galaherang. Lewat kaki saudara Mehmet, ya gerang dari arah belakang. Iya, peluit panjang telah dibunyikan oleh sang inspektur pertandingan, pertanda pertandingan telah usai dan kemenangan untuk Galaherang dengan skor 3-0 yang dicetak oleh Urayanan, ya 2 gol dan 1 gol oleh saudara Bangun. Ya, dengan demikian juara ketiga turnamen Avatar yang ketiga di tahun 2022 ini otomatis diraih oleh Galaherang FC dari Sintang.